السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله dengan izin Allah kita bertemu di alam maya. Dan saya ingin mengucapkan tahniah kepada pimpinan Aisyah dalam menyambut Miladi 105. Saya ingin memulakan ucapan saya dengan dua rangkap pantun. Dan dua rangkap pantun ini saya tujukan kepada Aisyah, kepada kejayaan-kejayaan yang diraih selama 105 tahun. Saya mulakan. Kalau roboh Kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Selamat Miladi ke-105, jasa Aisyah dikenang sepanjang zaman. Burung kedidi di tepi perigi menyusur lalu mencari makan. Perjuangan Aisyah kami hormati, bangkit penuh dengan harapan. Dengan tema tahun ini saya dimaklumkan, perempuan mengusung peradaban utama. Saya ingin menekankan kepada peranan yang perlu dimainkan oleh perempuan, iaitu dalam konteks kita sebagai ibu, konteks kita sebagai isteri dan konteks kita sebagai pendukung masyarakat. Sekiranya kita tidak melupakan tugas utama kita, insya-Allah masyarakat kita akan terjaga. Dan kita faham bahawa ini dapat dicapai melalui kesaksamaan gender, bukan persamaan gender. Dari dahulu hingga kini, lelaki dan perempuan berganding bahu membangunkan masyarakat. Dan kita jangan lupa kepada konsep ini. Tribulasi perjuangan di abad yang ke-21 ini semakin getir. Tetapi sebagai sepohon pokok jati, Aisyah telah alhamdulillah mengharungi perjuangan-perjuangan tersebut. Dan kita berharap bersedialah Aisyah itu dengan cubaan-cubaan yang semakin mencabar ini, menjadi sebuah pohon tinggi. Dan bersedialah kita ditiup oleh angin. Angin itu bukan sahaja angin taufan, tetapi dengan ribut dan segala macam cabaran. Walaupun ada yang mengatakan bahawa lebih mudah kita menjadi rumput, tapi ingatlah, menjadi rumput itu sentiasa dipijak orang. Saya ingin menutup dengan serangkap lagi pantun. Sedulang lauk sepinggan nasi, mari dimakan bersama teman. Perjuangan Aisyah sangat dikagumi, sungguh hebat jasa kalian. Saya doakan Aisyah terus maju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.